Status manusia di hadapan Allah, mula-mula Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa menyembah Dia. Jadi tujuan Allah ciptakan manusia untuk menyembah Allah. Nah, namun ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu semua dia sudah kehilangan kemuliaan. Jadi kemuliaan Allah dan seterusnya. Jadi status manusia berdosa di hadapan Allah, dan Allah begitu marah kepada manusia sehingga manusia kena kutuk. Bukan hanya manusianya, tetapi tanah pun juga kena kutuk. Makanya dikatakan bahwa untuk Adam, manusia pertama itu, dia bekerja dengan keras untuk menghidupi keluarganya atau menghidupi dirinya. Jadi kerja keras begitu rupa. Dan dampak dari itu semua, dia punya hubungan dengan Tuhan terputus. Allah tetap mencari manusia, tapi manusia sembunyi dari dia. Allah terus menerus mencari manusia. Itulah status manusia sebelum jatuh dalam dosa dan setelah jatuh dan dalam situasi dia berdosa.